Mbak, ini es krimnya tadi yang kita beli itu ternyata mbaknya baru datang ini. Es krim. Apa mbak namanya mbak? Es apa? Es krim patok. Es krim patok. Harganya berapa satuannya? 10.000. 10.000. Berarti di kalap cuma patoknya aja, apa kelapanya tetap dimakan? Ini nanti dibawa. Oh. Dari mana sih, Om? Dari Brebes. Makan sini aja, Om. Istrinya berarti anak, ada yang nganterin apa? Enggak, di sini. Ramainya pas apa bu? Pas anak sekolah pulang bu? Gimana pak? Ramainya pas anak sekolah pulang apa? Ya, nggak begitu. Tanyakan orang tua. Orang tua. Kasih apa bu tuh? Kokokran. Kokokran. Ya. Kolang kaling bu? Iya. Punya sendiri usaha bu. Iya. Nah, biasanya kan itu sempolan ada bosnya ya bu. Ini punya sendiri bu. Lengkap ya bu ya. Iya. Krim patok 10.000 ya bu ya. Mantep. Bentar nok. Nah, ini 10.000 nok. Isinya itu dari apa? Bawahnya apa coba lihat? Kelapa. Coba bawahnya kelapa. Nah, iya, kelapanya dibelah jadi dua. Kemudian di dalamnya tuh kelapanya yang itu masih di es krim, ada juga alpukat, ada juga kolang kaling apa? Iya, kolang kaling. Oke, 10.000 nok, mantep. Bisa kayak gitu ya warnanya berubahnya nok ya. Sebentar nok, jangan berhenti mulut dulu, sebentar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya seperti apa nok? Es krim batok ini nok. Baru kali ini makan ini ya, es krim batok ya. Kelapanya. Jadi kelapa campur es krim. Waduh. Wah, kok tempat-tempat semua kayak gitu nok makannya nok. Kayak orang itu sewingen. kelapanya. Ada alpukatnya? Alpukat? Iya, ada alpukatnya. Kokokran lengkap nok, 10.000 nok, asli. Yang saya bilang tadi kan sebenarnya kita mau cari itu ya, ketupat yang di jalan itu Hang Tua ya nok ya. Tapi ternyata kita ketemu yang namanya es krim patok ya nok. Ketemu lagi. Wah. Biar pada penasaran ini. Banyak musik kan udah.
namanya musik. Kenapa gini sakit tuh? Bisa habis mas gitu loh. Di bawah boleh nanti? Bawah boleh? Pakai kresek boleh? Nah, tadi beli molen. Ini ada juga apa nok? Sempolan. Sempolan. Bagaimana mau menghabiskan ini? Es krim patok ini. Oh, kok makanya campur-campur gitu nok? ada makan sempolan, ada makan es krim. Mantep, 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 mantep. Sempolannya lagi nok? Jadi memang biar pedes. Kenapa? Apanya? Sempolannya nok? 1.500 ya sempolannya. 1.500. Mantep, mantep, mantep. Cos. Es krimnya nok coba lagi nok. Masa sempolan terus nok? Giginya nggak kuat manis. Eh? Apanya? Giginya nggak apa? Manis. Ini tadi yang jualan sempolan itu di sebelahnya es krim batok sebelah sana nok ya. Itu ya nok ya. Berarti ini saya coba ini es krim. Coba enak. Gimana enak. Gak usah dipetak-petak udah masuk. Wah. Wow. Kuliner yang di Brebes kayaknya belum ada nok ya. Enok. Coba nok. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan merasakan es krim batok ini. Siapa? Kok diemut bang? Kok kelapa? Nah kelapa nanti kunya. Terlalu manis. Karena dia tempat dulu coklat semua ya. Jadi kita yang enggak suka coklat apa ya? Cepet ini blenger. Ini kerokokrannya, kerokokrannya, kerokokrannya. Mungkin yang buat masukan pedagangnya. Soalnya kelapanya itu yang agak muda, kelapa muda. Jadi kalau dimakan itu di mulut itu enak. Kalau ini kan agak keras kelapanya. Enggak. Ini enggak apa-apa. Yang namanya kita kan tujuannya untuk memperkenalkan kuliner-kuliner baru ya, Nok. Murah sih kelapanya juga 6.000. Sehat. Channel YouTube Andi. Jangan lupa like, comment, subscribe ya. Untuk jalan-jalan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.